Informasi seputar haji, jatah air zam-zam sebanyak 5 liter per orang dikeluhkan jemaah haji asal Jawa Timur. Menurut beberapa anggota jemaah, jumlah tersebut sangat kurang. Mereka kecewa karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli tambahan air zam-zam sebagai buah tangan untuk kerabat di tanah air. Terbatasnya jumlah air zam-zam yang dibagikan panitia pemulangan ibadah haji membuat beberapa anggota jemaah haji asal Jawa Timur membawa air zam-zam secara sembunyi-sembunyi dengan botol minum. Kebijakan terbaru yang membatasi jumlah air zam-zam yang dibawa berasal dari maskapai dengan alasan keselamatan penerbangan. Banyak anggota jemaah yang kecewa karena sebelumnya berencana membawa air zam-zam sebagai oleh-oleh untuk sanak saudara atau tamu. Ya ini 5 liter air zam-zam. Kalau membawa katanya nggak boleh membawa banyak-banyak. Nggak kurang Bu, 5 liter gitu? Ya sebetulnya kurang tapi ya gimana? Panitia pemulangan ibadah haji mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait peraturan baru ini. Mereka hanya bisa menyarankan jemaah mencukupkan jatah air zam-zam untuk oleh-oleh. Nah, tadi jemaah haji yang sudah pulang, kloter 1, 2, dan 3, itu sudah langsung diberikan air zam-zam 5 literan. PPIH juga terus mengimbau jemaah agar tidak membawa sendiri air zam-zam di dalam koper. Jika hal ini tetap dilakukan, ada risiko tidak lolos dalam pemeriksaan sinar X di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Tribroto Purnawanto, Surabaya.